Hai guys, kalau kalian bisa nonton video ini, berarti kalian masuk dalam list close friend aku. Jadi, aku mau cerita. Aku gak habis pikir. Doi, sebut saja si kupu-kupu, tiba-tiba ngilang dan gak balas chatku sama sekali. Jujur, aku kaget, sedih dan kecewa. Walau berusaha berpikir positif, tapi aku selalu bertanya, apa yang salah ya dari aku? Apa mungkin dia tersinggung ya? Dia benar-benar hilang, bikin aku kalut mikirin macem-macem. Aku yang bukan siapa-siapa ini selalu takut kalau perasaanku ketahuan. Aku gak suka jadi bahan omongan. Ya, memang gak semua orang bisa kupercaya. Lewat close friend ini, aku bisa memilah-milah siapa saja yang boleh lihat storyku. Walaupun ceritanya remeh, tetap saja ini penting bagiku. Sebelum upload, aku juga sudah memikirkannya ratusan kali. Apa ini layak dibagikan? Apakah kalian yang ada di list close friendku benar-benar bisa aku percayai? Apakah kalian tidak akan berpikir macam-macam tentangku? Tentu, aku harus selalu siap dengan kemungkinan terburuk yang akan aku alami. Tapi, aku percaya kalian yang masuk ke close friendku bisa menjaga rahasia. Sama seperti ketika kalian curhat kepadaku dan menyelipkan kata, jangan bilang siapa-siapa ya sebagai prolog. Bagaimana jika aku menyebarkan curhatan kalian ke orang lain? Pasti kalian akan kecewa dan tidak mempercayaiku lagi, bukan? Jadi kalian semua adalah orang yang aku percaya. Jangan kecewain aku ya. Follow Hipwi di sosial media biar gak ketinggalan update konten positif. Dan bergabunglah di Hipwi Community supaya karyamu dibaca jutaan anak muda Indonesia.